Yo guys, selamat datang di channel Cahanawia yang lagi duduk. Ya kan lagi ngapain gua enggak duduk. Duduk dulu dong kita. Guys, jadi kita kali ini kita lagi duduk dan kita lagi mau bikin video cara minum bisa atau bisa sakit gigi. Iya, ini dia caranya. Jadi nih aku sebenarnya bukan sakit gigi sih. Lebih tepatnya baru copot gigi. Nah, pada saat copot gigi, aku kapasin nih gigiku di sini, guys. Ah, kelihatan kan? Jadi kayak gitu tuh, yang bagian sebelah kiri bawah. Nah, supaya minumnya nggak kena di gigi, nggak sakit, jadi sedotnya diarahin ke sini. Jadi langsungnya disedot, tapi jangan dikumur-kumur di dalam mulut, karena dia bakal bikin celah bolongan baru atau setara dengan luka baru di dalam gigi, cuy. Wih, sakit juga itu nanti kalau misalnya sampai kayak tadi sore, guys. Itu terjadi tuh sampai mata saya nggak bisa ngelihat sama sekali, guys, kayak orang buta gitu, beneran. Dan ini saya tidak mau terjadi kepada subscriber saya yang all teams super duper wow, yang sampai terjadi ya. Oke, guys, jadi caranya seperti itu dan kita jangan lupa habisin minumnya. Nah, kalau udah minum jangan lupa juga kita makan vitamin, cuy. Nah, makan vitamin, cuy. Ini vitaminnya dikasih dari gerejanya nenek saya, jadi saya nggak ada di endorse sama sekali di sini. Jadi kita bakalan minum vitamin tapi pakai air putih, jangan berlebihan, sama aja dikumur. Air putih itu bisa buat dikumur tapi nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh lama-lama lah ibaratnya. Bisa kayak gini, guys. Dikemut juga nggak apa-apa sih. Wait a minute. Masih ada. Awalnya gede, guys. Agak susah jadi.